Acara pernikahan putri sulung Bupati Pandeglang Rizka Amalia Ramadhani Natakusuma dengan kreator YouTuber asal Seoul, Korea Selatan, Sang Kohan, diawali dengan acara penyambutan kedatangan dari kedua mempelai. Beserta kedua orang tua, Bapak Ahmad Timyati Natusoma dan Ibu Irma Karolina, beserta Mr. Gil Suhan dan Mrs. Gil Suhre, beserta keluarga besar dan keluarga. Kekasih setia yang menanti perjuangan seorang serigala. Ya, serigala yang berpaling hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakang. Semoga Aska dan Hot Aska sama Sangho. Mudah-mudahan Rizka sama Sanho yang notabene putra pendek dan putra Jirna, mudah-mudahan rumah tangganya kekal dan abadi sehingga menempuh sakinah mawaddah warahmah itu dapat tercapai. Begitu pula kepada Ibu Jirna, khususnya untuk sebagai Bupati Pandeglang, saya ucapkan semoga Ananda jadi putri atau jadi anak yang panutan harapan bangsa khususnya rakyat Pandeglang. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, barangkali ada ucapan khusus untuk kedua mempelai hari ini? Iya. Yang pertama kami sampaikan terima kasih pada Bapak Haji Dimyati bersama keluarga yang kesempatan pagi hari ini telah melakukan resepsi daripada akad nikah yang dilaksanakan pada hari ini. Pada kesempatan ini saya sampaikan yang pertama, semoga dua mempelai yang telah menjalin hubungan sah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh atau waris yang barokah dan juga diberi keturunan yang soleh dan solehah sehingga mampu melakukan pembinaan pendidikan putra putra putrinya hingga menjadi generasi penerus bangsa. Itu saja, semoga antara Al-Mukarromah Rizka Natakusuma dan Sang Kohan diberikan hidupnya rukun damai dalam bahasa Al-Quran mawaddah warahmah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sahrudin SHMH selaku Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang mengucapkan selamat atas pernikahan Muhammad Sakib dan Rizka Natakusuma. Semoga sakinah mawaddah warahmah, bahagia lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Sumantri, anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, praksi PKS, mengucapkan selamat atas menikahnya Tete Rizka bersama Sangko di akad nikah yang kemarin di Jakarta. Semoga menjadi pasangan sakinah, mawaddah, dan warohmah. Terima kasih, sukses buat Tete Rizka dan keluarga. Kami dari jajaran Abdesi Kabupaten Pandeglang mengucapkan selamat kepada Teh Rizka Natakusuma, anaknya Pak Haji Dimyati Natakusuma, untuk resepsi pernikahannya sama Muhammad Sakib. Mudah-mudahan samawa kedepannya
mudah-mudahan dalam rangka menjalin rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Saya Denis Diadi atas nama kru media redaksi Tangerang Online menyampaikan dan mengucapkan selamat kepada Teteh Rizka sama Muhammad Syakib pernikahannya. Semoga menjadi keluarga yang samawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Forum Sekretaris Kecamatan Kabupaten Pandeglang bersama teman-teman mengucapkan terima kasih dan sangat bahagia kepada dua mempelai, Teteh Rizka Amalia Natakusuma sarang Muhammad Syakib, Putri Ananda Bupati Pandeglang. Kami datang ke sini ikut mendoakan semoga beliau dalam rumah tangganya mendapatkan ridho dari Allah, dapat mafir dari Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Terima kasih, kami sangat berbahagia sekali atas nama Forum Sekmat Kabupaten Pandeglang. Itu saja dari kami, akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirman, Purnawirawan Polri, dengan Purnawirawan PNS nih ya Pak Haji Maman. Abdurrahman mengucapkan happy wedding buat Rizka Natakusuma dan Sang Kohan. Semoga mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Padliah SE, Kepala Desa Tegal Papa, Kecamatan Pagelaran, bersama Pak Sekmat, Kecamatan Pagelaran, bersama Pak Lurah Pudin, Desa Pagelaran, mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Teh Rizka bersama AA Syakib. Semoga menjadi keluarga yang samawa. Sukses terus buat Teh Rizka dan AA Syakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari keluarga Bapak Mahtum, Heni Safari, mengucapkan selamat atas pernikahan putri dari Bapak Dimyati Natakusuma, yaitu Teteh Rizka sama AA Syakib. Semoga menjadi keluarga samara. Terima kasih. Hatur nuhun. Nampak kebetulan di sana ada forum camat se-Kabupaten Pandeglang dan bersama Ketua IKEDES. Coba nanti. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, ini rombongan siapa-siapa nih yang hadir pada hari ini? 35 kecamatan semua hadir. Semua hadir. Ya, alhamdulillah kami semua ini ikut turut berbahagia. Oke. Nah, pemirsa, ini adalah seluruh camat se-Kabupaten Pandeglang bersama ibu camatnya hadir. Nah, ini camat idola Bang Kumis, Pak Camat Aceh. Nah, ini. Nah, Bang. Nah, inilah nampaknya rombongan dari seluruh camat se-Kabupaten Pandeglang didampingi ibu-ibunya hadir juga. Nah, termasuk camat Carita. Nah, ini. Sukses, Mes. Sukses. Nah, seperti inilah keramaian di suasana begitu meriahnya. Dan nampak seluruh, sekali lagi saya informasikan, ini adalah seluruh camat se-Kabupaten Pandeglang juga ikut hadir di acara resepsi pada siang hari ini. Dan nampak di belakang sana juga warga. Nah, selalu Bang Kulisino Bangkus, mantap, mantap. Nah, Pak Johannya juga, Camat Sobang hadir. Gimana coba sekali lagi? Ada barangkali ada kata-kata khusus untuk hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita merayakan resepsi pernikahan Teteh Rizka dengan Sangho. Semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ya, terima kasih. Dan ini tadi di depan ada rombongan camat dan ini warga Handetolan semua hadir. Karena memang hari ini Ibu Haja Irna Nalulita bersama keluarga mengundang seluruh warga Kabupaten Pandeglang yang memang hari ini yang punya kesempatan untuk hadir terbuka untuk bersama-sama. Selamat pagi menjelang siang. Pak, bagaimana untuk acara hari ini, Kak? Untuk hari ini itu adalah resepsi pernikahan Teh Rizka dengan Sango, gitu ya. Saya selaku Kepala Dinas Perhubungan beserta seluruh jajaran Dinas Perhubungan mengucapkan selamat
atas suksesnya dan terselenggaranya yang kemarin akad nikah diselenggarakan di Jakarta, untuk resepsinya sekarang di Hotel Rizki. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan pasangan tersebut menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Kesti TTKKDH Kabupaten Pandeglang serta para kesepuhan, bini sepuh mengucapkan selamat atas pernikahan Rizka, ya, kakanda kami, teteh kami, dengan saudara Sakib. Mudah-mudahan menjadi pasangan sakinah mawadah warohmah. Selamat berbahagia. Mudah-mudahan diberikan putra-putri yang soleh-solehah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Langlang, Kasih Wasdal di Sub Kabupaten Pandeglang, beserta Satpol PP juga dari Polres Pandeglang mengucapkan selamat kepada Rizka Natakusuma dan Sang Hohan atas pernikahannya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Terima kasih. Namanya ada itu kan bagus Rizki, ya. Memenuhi undangan. Memenuhi undangan Bapak, ya, Pak Haji Dim. Mudah-mudahan samawa, ya. Sakinah mawadah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, pemirsa, bukan saja yang ada di dalam tenda sana, setan-setan UMKM yang memang sengaja disiapkan oleh keluarga besar Bapak Dimyati Natakusuma untuk melayani para undangan yang memang hari ini bukan saja makan makanan yang memang identik dengan resepsi, tapi nampaknya di sini juga disiapkan kelompok UMKM